tinggal sebentar ya, cuman 5 detik ya, 2, 3, 4, 5 gitu, aku di dapur kembali lagi. Ayamku hilang, tinggal nasi putih di piring. Sodika, kakak-kakak, jumpa lagi dengan Yosan Intai Banyuwangi. Dan si Unif ada di sini. Hari ini jajannya adalah, bukan jajan, camilan di malam hari. Tidak lupa kalau makan itu, Yosan itu selalu cari waktu itu yang ini adalah obat diet. Bukan. Ini. Tadi aku minta manis, dikasih pedas. Ini semacam talas dan tepung kanji ya. Tadi aku minta manis semua tapi dikasih pedes. Gak enak kalau pedes. Udah dingin. Unyil sangat-sangat pinter. Tadi aku bilang ini gak ada daging, gak ada makan buat kamu, ini semua punya aku, gak enak untuk kamu, gak boleh untuk kamu. Dia langsung tidur, pinter. Ini pertama kali aku bilangin seperti itu, dia nurut. Dan aku bilang gak ada makanan kamu, kalau ada pasti kamu tak kasih, kalau gak ada aku bilang gak ada. Dia denger loh, pinter. Lo tidur. Ini udah sampingnya nih, hidungnya kesini. Ada cerita guys. Dulu sih aku belum bikin YouTube ya. Terus aku tuh kalau makan itu pengen tenang itu selalu di kamar, di lantai gini di bawah. Dan biasa pakai kursi ini buat meja. Aku habis beli ayam goreng, terus nasi putih aku taruh di piring, gak ada ini ya, cuman kursi doang. Terus aku taruh di piring,
Terus aku kasih ayam satu ya di pinggirnya piring atau di pinggirnya nasi. Aku ke dapur ambil sambal. Abis itu duduk di situ. Aku nggak bilangin sih, dia itu perlu dibilangin baru tahu. Kalau nggak dibilangin dia itu enggak itu, karena udah tua sih. Terus abis itu aku tinggal sebentar ya, cuman 5 detik ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Aku di dapur kembali lagi. Ayamku hilang, tinggal nasi putih di piring kan? Dan apinya pun gak kelihatan. Lalu aku tengok ke kamar, tinggal nasi putih, ayamku kemana? Terus abing kemana? Aku panggilnya abing, gak ada. Aku tengok di luar, gak ada, dia kemana? Terus aku apa denger-dengerin itu, dia lagi gini gitu sambil gigit ayamnya itu guys, di bawah meja sebelah sana. Aku bilang, kamu kenapa ngambil punya aku, itu punya aku, ayam tinggal satu malah diambil, aku makan sama nasi putih doang. Aku bilang gitu. Terus dia taruh gitu ya, melap-melap terus duduk gitu guys, kayak kasihan banget dia. Aku, ya udah kamu makan, aku bilang gitu. Si ini lucu banget ini. Tidur ini, aku ngomongnya keras ya, kenceng ya. Ya, awalnya dingin guys, jadi dia itu gak tau lah, lemas waktu tidur. Dingin gak enak. Kentangnya ini sangat gede ya guys, kelihatan kayak yang ditanam di planet Mars. Sumpah, mintanya manis dikasih pedas, rasanya itu gimana gitu. Mau manggil itu kulit aku ini lagi panas dalam jadi pengen kemanis tapi tidak terus, jadi aku itu panas. Kalau aku mau tanya udah gigi ini apa sih? Kalau kata abang kalian lu ini kayak jalan tol kereta api, bukan jalan tol ya, beda kereta api. Benar-benar lelah. Oke guys, saya nggak habis. Lelah, pedes.
Oke, video saya cukup dari sini. Mau gosok gigi, minum obat, istirahat. Kalian semua harus jaga kesehatan ya. Aku ini meriang-meriang mulu. Aku harus minum obat itu, guys. Oh my god. Badan aku meriang karena kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran, istirahatnya kurang, terlalu capek, dan sedikit tertekan. Gak tahu tertekan apa, rasanya juga biasa aja, tapi dokter bilang gitu ya. Jadi itu masalah kualitasnya. Terima kasih banyak sudah bersedia bertemu dengan saya dengan Unia. Jadi udah panik, dengar hatinya loh, kita pasti. Itu ini tadi guys dari komentar. Sumpah aku aja yang lihatnya langsung gini ya, kepingin ngemplok nih mulut nih, nih lingkaran ini nih. Pengen digigit, tapi aku takut kalau digigit duluan. Enggak sih, tapi agak gimana ya? Dia itu ompong guys, ompong. Iya, lihat lidahnya keluar sedikit. Ah, sudah kecil. Sorry, benar. Benar. Is. Benar. Ah.